Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan nunjukin ke kalian gimana cara membuat ring light dengan harga yang murah dan bisa kalian praktekin sendiri di rumah. Tonton terus video ini sampai habis ya.
Nah, akhirnya ringlet yang aku buat udah jadi juga. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian menggunakan remote. Untuk mematikan menghidupannya, kalian bisa tekan tombol yang merah. Ini gelap banget. Nah, sekarang kita coba keterangan 25%. Ini keterangannya redup. Dan kita coba keterangan 50% hijau. Dan ini keterangan 100%.
mitra maksimal. Dan misalnya kalian mau mengurangi keterangannya tapi nggak sampai 50% atau 25%, kalian bisa banget menggunakan tombol yang ini. Ini untuk menguranginya. Nah, makin terus makin terus. Nah, misalnya lagi kalian mau nambahin keterangannya tapi nggak sampai 50% atau 100%, kalian bisa banget pakai tombol yang ini. Tekan terus dan bertambah terang. Nah, untuk tombol yang ini untuk mode berkedip. Untuk menambah kecepatan kedipnya, kalian bisa tekan tombol yang ini. Ini bertambah cepat. Dan untuk mengurangi kecepatannya, kalian bisa banget tekan tombol yang ini. Dan untuk mengurangi modenya, kalian bisa pakai ini. Ini berhenti, dan kalian kalau kalian pencet lagi, bisa jadi gini. Ini. Dan untuk mematikannya, kalian bisa tekan tombol yang hijau. Nah, seperti itu. Menurut aku ini bagus banget ya, remote yang ini. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.